dulu. Mas Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya Niko Kan dan tentunya selalu bersama Alhamdulillah yang ganteng. Nah, berbahagia sekali sahabat. Hari ini saya baru bertemu dengan maha guru saya nih, Pak Lin. Ya, tungkinya Lin Pak Kungkung. Dan pada momen sekarang beliau bersama istri yang tercinta datang ke Kalimantan Barat dan tiba di kota Singkawang, sekarang berada di daerah Tanjung Gundul. Dan tadi saya sempat telepon dan rupanya sedang senggang, dan sekarang kita sudah bertemu. Ngasih pu, tai si pu ini, mau banyak belajar. Hai. Hai. Thằng của thì Kim Ken như chọn là Lee si, ở dụ ăn phải cái chuyện mua hả? Hey, you và nhau sáu tổ tuổi thì sắm bát hai nhau cụ tá trên nào? Oh, cái mẹ cụ tá. Cá sì. Thầy kêu ai à? Mặt thầy xuống đi. Mungkin sore lah langsung ke sambat. Ayo, ambil jauh. Jadi begini sahabat, ini sesi pertamanya Pak Alin kita ke sini. Nanti besok itu acara ke Jawa. Jawa di daerah Matang Suri itu ada di Pak Kontikong. No? Ini Matang Suri ya? Matang Suri. Kontikong ya? Ini ada pembikinan altar baru di dalam dan juga membuat pintu gerbang. Ya. Masalahnya besok mau kumpul-kumpul lihat pintu gerbang apakah memang sudah sukses, sudah kelar, apa sudah betul apa belum gitu. Ya, itu kita kalau masih pulang bagus bagaimana, kita suruh bagaimana. Ya. Kalau dibaguskan, dibenarkan ya, gitu ya. Salah. Ya, tapi tenang, ada si pembesar datang sih, tenang. Soleh lah gituan ya. Sikit jam 2, jam 3 kita gak tau lah gitu. Langsung ke Sambat. Nah Sambat itu Sambongja itu ya. Sambongja di Sambat ya. Sambat di Sambongja Kelenteng. Nah kita juga kayak kulungan saya kedua. Oh ayo. Ayo kedua. Nah kedua namanya Ko Amyong. Oh. Nyibongja. Nah Amyong jadi kedua. Nah ini nomor 2. Saya kalau nggak ada di Sambat, dia jadi wakilnya. Iya. Jadi mau bukanya saya berdua sama tuannya. Saya tadi berdua mau buka itu Syaknyu sama Syakma itu kiri kanan. Oh, jadi dua bola kelenteng ada bikin patung kuda sama patung kerbau. Iya. Ini ya, acara ritual ya, ritual kayak apa menghidupkan auranya gitu. Iya. Lah gitu ya, jam buat orang bisa sampayang, orang bisa main di sono juga kayak bagaimana nak ikutan dari kayak Tiongkok punya kelenteng, ada cuma hanya kelenteng ini cuma hanya Sambongja dan ada satu sama. Oh ya, cuma satu-satunya ya, yang lainnya belum pernah ada ya. Belum. Ya, kalau ini itu biasa kan ada singa gitu lah. Ya singa sih udah tiap kali tengok. Iya. Oh. Namanya Syakma Syaknyu. Dua udah buka, saya baru balik ke Singkawang. Saya dengar Singkawang ini ada acara GDO, apa? Ya, kalau gede sih enggak. Cuma kita mau hormatin guru saya. Tahun ini kita belum bisa ke Sibujit, belum bisa ke Sangodelo Kampung Paling dalam. Nah, saya pikir itu biasa hormatin guru saya. Guru saya pas ya Bapak hari ini ada dulur ke di Singkawang. Saya minta itu berdoakan, berbersihin badan, buat kita punya apa, buka haula lah. Ya. Itu. Oh, jadi saya maksudnya begini, jadi
Pak Alin ini nggak sempat ke tempat sipu-sipu kita, jadi di Singkawang dibikin antar khusus ngundang mereka datang, itu suatu penghormatan gitu ya. Enggak, undang cuma kita. Bukan ngundang di altar. Oh iya. Maksudnya kan kita nggak sempat ke tempat beliau. Iya. Sempat ke jauh-jauh, ke pedalaman gitu kan. Jadi kita bikin altar spesial di Singkawang, khusus ngundang sipu-sipu datang, kita menghormati sipu-sipu kita kan. Di samping itu juga dengan tujuan datangnya sipu supaya bisa dibantu membersihkan aura juga gitu. Buat kita aman dan buang penyakit seluruh bagaimana ini kita sehatin itu semua bagaimana dari guru kan guru masih ada kasih kita hormati ya itu jelas kalau kita nak menghormati guru mau menghormati siapa lagi ya, soalnya begini ya bagaimana kita anak buah banyak juga di Pontianak di Singkawang di Sampang di mana-mana di kampung juga banyak ya kan kita ya soalnya kita juga Jakarta juga banyak anak buah itu anak buah bisa hormatin kita kenapa dulu saya aku pasti itu wajib kan menghormati wajib dong masa kapal sih buah ya jelas setelah acara muka orang acara apa lagi yang ada manfaatnya untuk kita semua begitu masyarakat itu ya kalau hitungnya sih kita nasib udah kayak cukup bagus itu ya saya udah 67 masih ada dulu guru saya 106 ya hai, Pak Siru ya. Pak Siru nah tingkat dia sendiri ya semua udah mahu saya juga ketipan rezeki sudah pernah salaman tak perlu kemarin ketemu di itu waktu Sam Bongja Wonton Bongja Ahisan mau nggak mau sampai di Sinam juga. Sinam sembongnya. Dia lagi keundangan, saya juga ke sana sampai saya berdoa berpelukan. Dia ketiban rezeki lah bisa seperti beliau gitu sehat. Kita tidak takut tua, cuma takut tidak sehat aja. Sebenarnya itu dia 7 saudara ya satu pembunuhan itu ya. Itu udah meninggal semua. Iya. Dari Pantai Mabulung udah meninggal. Belum meninggal kita udah 10 tahun nggak ketemu buat sama Pak Panglima Galium sama Panglima Lagang, Panglima Libau, Panglima Jaya, Panglima Litong udah meninggal semua. Tinggal Pak Sidu loh. Tinggal Panglima Sidu. Tinggal dia doang gitu. Kalau kita tentu tetap hormatin. Kalau kita nggak hormatin ya kita nggak benar dia, benar nggak? Tapi Bang Niko ya. Ini kita dengar apa yang disampaikan beliau ya, bahwa Pak Siru itu adalah merupakan si guru yang tersisa yang tersisa. Nah kira-kira beliau ini belajar apa dengan Panglima Siru? Saya cuma kalau belajar di perobatan itu umum lah gitu. Nanti gitu umpamanya orang usaha meminta ini kita ya mulan-mulan gitu kalau jodoh kalau nggak jodoh juga nggak bisa kalau sakit juga sama itu kalau kena sakit kalau bukan jodoh kita berarti kita juga nggak bisa betul. Namanya kita doa juga lah sebenarnya saya itu dulu saya orang Katolik juga saya udah Katolik juga zaman dulu tapi karena ini turun-menurun dari mamak saya, kompucu orang Cina, kalau bapak saya orang suku Dayak dari New Zealand. New Zealand lah? Ya, New Zealand. Bapak dari kakek, nenek moyang asli itu dari New Zealand. New Zealand turun 6 kilo lah, 5 keluarga itu kampung bapak saya, kakek saya. Kalau nenek saya orang di Sambat masih naik itu apanya ya itu Sungai Bening ya zaman dulu Paloh sana Sungai Bening masih, ya masih nenek masih campuran Dayak juga jadi sama kakek saya terlahir bapak saya lahir di New Zealand gitu kan dari kuku Asyuk lahir di Jawa lahir kakek saya meninggalnya di Jawa di Jawa Sampiongkong, Senterbang iya, tahun 50-an bapak meninggalnya di Pontianak, Sungai Raya ini ngomong-ngomong rupanya sipu kita ini blasteran sipu blasteran, dari New Zealand juga ada loh kalau turunan kita dari
kakek dari bapak itu namanya Ulang Sila itu suku Iban. Oh. Iban Sungkung 2. Iban Sungkung 2 berarti di Kucing sana. Iya, dekat samping Kucing. Sarawak ya. Ha. Kalau kita lewat, kalau di sini berarti lebih jauh, masih ke Kudus Sibau, masih zaman dulu masih mau 6 jam. 6 jam. Nah, kalau kita lewat di Malaysia ke Sungkung 1, Sungkung 2 itu lebih dekat. Oh, ya, kalau Sungkung Sarawak. Sungkung 1 itu bukan di kita sini kah? Sipu, yang di apa? Ledo masuk ke dalam sana naik ke atas belum dulu. Gitu masih kalau zaman dulu mau hampir 1 bulan jalan kaki. Jalan kaki ya. Kalau zaman dulu kau Sibujin aja mau 1 hari. Oh iya benar. Di Silubat naik pelaut. Karena kemarin sejarahnya ya, ada ya. Namanya itu dari Kucing membawa matahari kayak logo matahari gini. Ya. Jalan kaki dari Sungkung. Langsung masuk Sibujin. Iya. Karena enggak boleh pakai kendaraan bawa barang itu, harus jalan kaki. Ayo. Zaman dulu dalam 10 tahun ya sebelum bikin jalanan itu yang jalanan Balu ini. Nah. Itu kita Silubat naik perahu 4 jam. 4 jam ya. 4 jam tengah jalan kita jalan kaki 4 jam sampai Sibujin sekitar 9 jam. Iya. Itu memang ada setiap acara nyobeng di Sibujin. Ah, Profesor Dr. Patau Rubis ya, itu jalan kaki dari Sungkung Kucing sana sampai ke Sibujin bawa barang ini nih, yang kayak kalau matahari bulat itu, itu kalung tuh, nggak boleh naik pakai kendaraan itu, ya harus jalan kaki. Tahun ya. Ini cuma COVID 3 tahun kita nggak pergi, jadi kalalang nggak bisa pergi gitu, jadi soalnya Jakarta susah balik Jakarta. Kawan susah, ya. Jadi 3 tahun nggak pergi. Vakum 3 tahun. Iya. Zaman dulu 20 tahun lebih loh. Ya. Hanya virtual aja lah ya, selama COVID ya. Kala-kala COVID. Nah, yang penting sekarang kan COVID sudah berlalu. Ini sudah new normal istilah itu. Kalau COVID sih udah normal gitu. Ya. Tapi kita harus jaga kalau lagi harus pakai kita masker. COVID sih memang kita ngerti lah cara. Sekarang nih begitu Pak Lin, sekarang cuaca itu sangat kadang-kadang panas sekali, begitu hujan lebat sekali. Ah, ini juga. Pak ini bagaimana dampak kalau, dengan orang? Kalau COVID kan bukan setan, bukan makhluk, apa jadi ini kiri. Cuaca. Dan sekarang kan dia ada si antek yang punya hasil sah, dia lo si kem lah, kan tinggal hasil dia mana? Ayo. Nah, macam ni you mai, dah saya bilang, you sih dah konggi. Bisa ni gong hei gong hei sih, yo kambing ini juga kadang-kadang susah juga kalau kita pikir kalau ada kucing mani, susah juga. Takut efek lah. Efeknya, itu kalau bisa sih siau yang yo. Namanya Siu Jamjok itu berkaitu kaitu buat safety, buat bilang, atau kita punya kayak buang kotoran di dalam namanya Siu Jamjok. Kalau biasa toko obat sih bisa ada bilang Siu Jamjok ini biar jam, jam ini kok kayak apa yang ada mok-moknya apa obat yang ada mok-mok itu ya kayak daun-daunnya namanya Siu Jamjok. Jadi itu memang khusus untuk dimakan dalam suasana cuaca seperti ini ya Bang Niko ya? Iya. Namanya siu-siu tuh ya. Ya. Pokoknya Pak Ali ini tuh boleh mengkonsumsi bahan obat-obat yang bisa menawar racun untuk cuaca panas begini. Iya. Mungkin karena perbedaan suhu itu bisa menimbulkan sedikit bisa menjadi racun gitu, jadi minum obat itu penawar racun, menurunkan panas, buang panas. Panas kan, kalau kita kalau terlalu panas kan sesak gitu. Ya. Tapi bisa nggak ini efek juga dari makhluk gaib? Karena lama nggak hujan, tiba-tiba hujan, ya gaib itu paling senang dengan hujan-hujanan. Jadi sih kalau nggak telepon sal telepon kekonan baju lah jim ya itu sih kalau jim mungkin kayak sawan adalah kadang ngomong ya kalau kita sebenarnya kalau pikir kalau mang jim ya gitu ya kalau ada bilang itu kalau kawan negatif
kalau memang kalau begitu tak mungkin seluruh dunia begitu. Kalau Jimmy kan satu kampung. Kalau awal negatif itu tidak akan terjadi serentak untuk semua di dunia ini. Maksud itu bukan Bang Alin. Itu mungkin dengan apa kondisi alam, kondisi geografis kan. Nah, hawa mungkin hawa negatif bisa nongol di daerah tertentu, jadi tidak akan sampai rata semua daerah. Oh, itu berarti ya panas kan, hujan turun, di atas nurunkan panas, di bawah nurunkan panas. Jodoh. Iya. Kita di tengah-tengah ini kena terus ya kan? Uapnya gitu loh, jadi tergantung dari kondisi fit kita punya badan kita juga punya kan. Iya. Nah tergantung dari itu. Bisa diselesaikan, nggak bisa bersih, juga lebih kaya gila juga bisa. Iya, betul. Nah, kayak kita cowok, laki-laki namanya, kalau kita banyak pikiran, kayak gitu, pikiran kita bagaimana juga kayak orang sinting bisa juga. Iya, iya. Ini maksud Pak Alin ini begini, sahabat, ya. Ini satu statement yang sangat luar biasa dan bagus sekali. Kita sering dengar orang bahwa kita terkena hawa negatif. Nah, jadi di sini, Pak Alin punya solusinya bagaimana kita sebagai manusia tuh tiap saat harus selalu fokus, jangan sampai apa gara-gara satu masalah menjadi satu beban sehingga kita tidak fokus, kita menaruh kemana-mana pikiran kita. Nah, ini mempunyai suatu kesempatan kepada si hawa negatif itu untuk menyusup ke badan kita dan bisa menjadi penyakit atau menjadi efek-efek yang lain. Selama kita konsisten jadi manusia selalu fokus dan selalu sadar bahwa diri kita adalah diri kita, hawa negatif gak gampang. Iya, obat itu pincang juga, harus pakai jalan otak juga. Ah betul, jadi ini prosesor prosesor kita di sini, kita harus kontrol prosesor kita, kayak komputer gitu. Ya, sama juga kalau kita lihatnya, ini bukan itu, bukan kita, harus kita pikir dulu. Ini cara otak harus sesuai dengan kita. Iya. Jadi, yang udah jelas di sini, setiap penyakit itu tidak juga selalu dari penyebabnya itu dari gaib, juga tidak juga selalu penyebabnya karena medis ya. Nah, yang paling jelas maksud paling begini, kalau kita mempunyai suatu masalah misalnya kesehatan, kita lihat dulu ini perlu ke dokter apa perlu ke sinsa. Ini yang perlu kita telaah. Jadi tidak boleh hantam kromo. Kalau umpamanya di dalam apa apa ini harus urusan dokter. Dicek dulu, kita juga mau kayak belajar juga. Ini halus ya boleh kita. Nih Palet, misalnya ada satu masalah sampai tua masih belum nikah apa yang siapa. Makanya mau tanya itu. Juga masih pengen. Janganlah Pak Len baginya yang belum ada. Oke. Bagi ya. Oke. Bagi yo. Ya ini sahabatnya sedikit, ini kurau ya, ini sedikit informasi tentang tentang rencana dan juga planning Pak Alin bersama Entri ke Singkawang sudah kita dengar, dan juga masalah hawa negatif, bagaimana cara kita harus menepis hawa negatif ini sudah kita dengar. Nah, semoga apa yang saya obrolkan, apa yang saya bincangkan dengan Pak Alin bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada sahabat-sahabat mungkin yang mau konsultasi khusus dengan Pak Alin silakan ya. Dan momen kita hari ini, konten kita hari ini semoga bisa menjadi suatu acuan yang bagus untuk kita semua, menjadi satu pedoman untuk kita semua. Kepada sahabat-sahabat yang ingin secara langsung jumpa Pak Alin, jangan ragu-ragu, mungkin kalau dia Singkawang silakan, jangan ragu-ragu pasti ke Singkawang. Iya, pasti.